Mana yuk bosnya? Pantai Prefektur Miyazaki, Jepang dihantam tsunami sesaat setelah gempa berkekuatan 7,0 magnitudo yang terjadi pada Kamis 8 Agustus. Dilaporkan tsunami terjadi di lepas pantai Kyushu menurut laporan Badan Meteorologi Jepang. Ombak setinggi 1 meter disebut bisa mencapai bibir pantai. Gelombang tsunami bisa datang berulang kali dan Badan Meteorologi Jepang memperingatkan masyarakat untuk menjauh dari pantai sampai peringatan dicabut. Dilaporkan Japan Times, gelombang kecil sudah terekam di beberapa wilayah. Tsunami setinggi 50 cm mencapai pelabuhan Miyazaki pada pukul 5 sore. Gelombang setinggi 40 cm mencapai pelabuhan Aburatsu di pantai Nichinandi Miyazaki pada pukul 5:30 sore. Dan gelombang setinggi 30 cm mencapai Tozashimizu di Kochi pada pukul 17:46. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi mengatakan, 3 orang terluka dan tanah longsor dilaporkan terjadi di kota Shibushi di prefektur Kagoshima. Peringatan tsunami awalnya mencakup wilayah yang lebih luas, termasuk prefektur Ehime, Kochi, Oita, dan Kagoshima, namun diperbarui sehingga hanya mencakup Miyazaki sekitar pukul 7 malam. Selain itu, pada Kamis malam, Badan Meteorologi mengeluarkan peringatan pertama tentang kemungkinan gempa besar sekitar Palung Nankai. Kemungkinan terjadinya gempa besar di Palung Nankai diyakini relatif lebih tinggi dari biasanya menurut badan tersebut. これやばい。やばい。本当やばい。本当やばい。やばい。本当やばい。本当やばい。やばい。動けん、今動けん。これやばい。動かん方がいい。動かん方がいい。絶対動かん方がいい。うん。通れないこの建物。あっちやばい。嘘でしょ?避難して。あ、捕まった。This is amazing. 見て。あれの揺れがえぐい。見てモニター。めっちゃ揺れてる。モニター。あ、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